saudara pemirsa Tabura Injil Klesi Pen Selatan Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Rosa Kulalin MTH Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Diambil dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13 Sebelumnya mari kita berdoa Terpujilah Engkau, Allah Israel, yang telah melawat kehidupan kami. Saat ini, kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah, karena Engkau berkenan memelihara kehidupan kami. Kami boleh berjumpa kembali dalam channel YouTube Tabura Injil Klasis Yapen Selatan untuk belajar bagian dari kebenaran Firman Tuhan. Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kebenaran Firman Tuhan ini mendapat bagian dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk memperlakukan kebenaran Firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Hari lepas hari berbicaralah ya Tuhan kepada kami sebab kami siap untuk menerimanya di dalam nama Yesus kami berdoa amin Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan bagian kebenaran firman Tuhan diambil dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13 saya akan membacakan bagi kita sekalian Bangsa yang buta dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hati mereka menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bagian kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita dengan sebuah tema: memuliakan Tuhan dengan hati yang menyembah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika wabah corona merebak, pemerintah melakukan pembatasan jarak sosial atau social distancing. Salah satu wujudnya adalah ibadah online. Nah, jika biasanya kita beribadah di gedung gereja, kini kita mengikuti ibadah dari rumah lewat internet. Ada juga gereja yang membuat tatanan ibadah keluarga, sehingga tiap keluarga bisa beribadah dengan baik dengan sendiri dan dari bahan gereja yang dibuat dan tanpa perlu mengakses dari internet. Nah, kedua bagian ini sama baiknya. Tapi bisa juga dimaklumi juga jika sebagian orang merasa aneh saat harus melakukan ibadah di rumah dengan menonton TV, menggunakan laptop atau ponsel. Mereka merasa kurang khusyuk jika tidak beribadah di gedung gereja. Bagi orang Israel pada mulanya tujuan ke Bait Allah adalah untuk membawa korban persembahan dan memuliakan Allah dan bukan yang lain. Tapi bagian ini pun mengalami pergeseran di mana tujuan bangsa Israel datang ke Bait Allah untuk memuliakan Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang penting, tetapi dilakukan sebagai tanda untuk mencari atau memenuhi keinginan hati mereka sendiri. Hal memuliakan Allah ini seakan-akan menunjukkan kepada suatu rutinitas, bukan karena unsur memuliakan Allah atau menyembah dengan hati yang tulus kepada Allah. Allah berbicara melalui Yesaya, mengingatkan bangsa Israel bahwa penyembahan mereka itu tidak dikehendaki oleh Allah sendiri, bahwa sering mereka hanya menyembah Allah dengan mulut tetapi hati mereka jauh dari Allah. Penyembahan orang Israel dilakukan hanya dengan motivasi agar Allah berkenan memberkati mereka. Tetapi sesungguhnya Allah berbicara melalui Yesaya bahwa Allah tidak menghendaki penyembahan demikian. Saudara yang diberkati Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 6 ayat 13 Rasul Paulus menyebut tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Coba perhatikan bagaimana Paulus sengaja memakai kata bait dan bukan rumah, tempat tinggal atau semacamnya. Bait Allah adalah sebutan tempat tinggal Roh Allah, di mana Roh Allah itu bersemayam di dalam tubuh setiap orang. Dan bagian ini, pemilihan kata ini menunjukkan satu kebenaran penting bahwa tubuh kita, baik hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kita adalah tempat tinggal Allah dan rohnya dan seharusnya hanya untuk memuliakan Allah. Bapak ibu saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasih oleh Yesus Kristus, kenapa kita harus memuliakan Allah dengan hati yang menyembah? Ada empat alasan. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kita ada sampai detik hari ini. Karena Tuhan hadirkan kita, Tuhan menciptakan kita, maka kita bisa menikmati segala yang kita nikmati sampai hari ini. Oleh sebab itu itu alasan pertama kita harus memuliakan Tuhan karena Tuhan menciptakan kita. Bagian yang kedua, kenapa kita harus memuliakan Tuhan dengan hati yang menyembah? Karena di samping Tuhan menciptakan kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan mengasihi kita, bahkan dengan setia menjaga dan melindungi kita. Kita sadar bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, meskipun harta kita banyak, meskipun apa yang kita miliki itu kita miliki dalam kehidupan kita, dan membuat kita penuh dengan kesenangan, tetapi pemeliharaan Tuhan kita. Tidak bisa dibayar dengan apapun, pemeliharaan Tuhan itu sempurna karena Dia mengasihi kita dan mengasihi kita, dan mencintai kita. Oleh sebab itu, wujud nyata kita: kita harus memberikan komitmen kepada Tuhan bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Bagian yang ketiga, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Segala raja di dunia ini, semua pimpinan di bawah pimpinan siapapun akan berganti silih, berganti tetapi Tuhan kita, Raja di atas segala raja, kekal abadi selama-lamanya. Bagian yang terakhir, kenapa kita harus memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita? Karena Allah memberikan kita kebahagiaan. Tentu, saya, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, ingin bahagia. Kita ingin merasakan kebahagiaan yang abadi dalam kehidupan ini. Kebahagiaan yang abadi hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dan menyembahlah dengan hati yang menyembah. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13 mengajarkan kami untuk bagaimana kami harus memuliakan Tuhan dengan hati yang menyembah. Kami memberikan satu keputusan bahwa hidup ini harus memuliakan Tuhan, karena Tuhan menciptakan kami, karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Bahkan Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, dan mengasihi kami, mencintai kami dengan setia. Oleh sebab itu, Tuhan kami harus memuliakan Tuhan, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, bahkan Engkau menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kepada kami bahwa dalam setiap perkataan kami, dalam setiap pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, kami terus mau memuliakan Tuhan, karena disitulah yang Engkau kehendaki. Dalam kehidupan kami, terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pemirsa, demikianlah perjumpaan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.